Tidak tercukupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. Sidang jamaah hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, pertama-tama dan selama-lama kita merafakkan setinggi puji dan syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dapat kita bertemu pada hari ini dalam kita nak membincangkan tentang perkara yang bersabit dengan Rejab, Syakban, Ramadan dan seumpamanya. Cumanya apabila sebut Rejab ini, para jemaah dirahmati Allah Ta'ala sekalian, apa yang jelas pada kita ialah berlaku peristiwa yang besar di bulan Rejab, iaitulah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Yang itu jelaslah. Ha, walaupun menjadi perbezaan pandangan di kalangan alim ulama, adakah Isra Mi'raj itu berlaku pada 27 Zulhijjah atau lain dari itu. Dalam perkara-perkara ini kita jangan banyak sangat bertelingkahlah. Ha, sama jugalah ada orang duk bincang betulkah Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Kan ada yang berpendapat pada 19 Rabiul Awal. Sebenarnya begini. Sebenarnya para ulama membuat keputusan itu menurut pendapat yang masyhur. Dengan maksud kita tak menafikan bahawa pandangan-pandangan yang lain pun betul. Cuma yang masyhurnya di sisi ulama-ulama sirah, umpamanya Maulid Nabi 12 Rabiul Awal. Jadi kalau ada yang nak sambut Maulid 19, sambutlah. Nak barak seorang-seorang tu, siapa nak marahnya? Faham? Ha, kalau faham, boleh balik awal sikit lah. Ha, sama jugalah dengan Isra' Mi'raj. Malah ulama-ulama berbincang lama dah. Ada yang kata 5 tahun sebelum hijrah. Ada yang kata 3 tahun sebelum hijrah. Ada yang kata berlaku lepas hijrah Rasul pun ada. Ha, dan ada yang kata 27 Rejab dan seumpamanya. Ha, cuma kita mengambil pendapat yang masyhur 27 Rejab itu. Jadi kalau begitu, itu perkara yang jelas berlaku di bulan Rejab ini. Adapun berhubung dengan perkara-perkara lain, ini menjadi dipanggil perbahasan. Sehingga kita tak maulah nak panjangkan perbahasan itu berhubung dengan kelebihan-kelebihan Rejab ini. Cumanya kita menyebutkan bahawa Rejab ini ada kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, macam juga Syakban. Umpamanya orang duk bincang tentang puasa sebulan di bulan Syakban itu. Baik. Apa yang saya nak sebutkan bahawa di dalam beberapa hadis yang sahih memang ada menyebutkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa sebulan penuh di bulan Syakban. Ada hadisnya. Antaranya hadis yang diriwayatkan sendiri oleh isteri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Di mana Ummu Salamah pernah menyebutkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa sebulan dalam bulan Syakban disambungkan dengan Ramadan. Jadi hadis itu juga disebut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Di mana Aisyah sendiri pun menyebutkan demikian bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa pada bulan Syakban sebulan itu. Tetapi kata Aisyah,
pada waktu-waktu lain sedikit-sikitlah. Maknanya bukan saja Rasulullah pernah puasa sebulan, ada juga tahun-tahun yang lain Nabi kadang-kadang puasa penuh di bulan Syaban, kadang-kadang berbuka di bulan Syaban. Menunjukkan adanya keharusan. Harus siapa-siapa yang rasa mampu nak puasa sebulan Syaban, puasa. Ha? Tak ada masalah, karena ada hadis yang menyebutkan, menunjukkan harus. Contoh macam Rasulullah pernah menikahi Sayyidatina Khadijah yang lebih berusia daripada Rasul. Rasulullah juga pernah menikahi Aisyah yang sangat muda daripada Rasul. Menunjukkan boleh. Boleh kalau kita rasa kita muda nak kahwin orang berusia. Tak ada masalah anak kita muda nak kahwin dengan orang berusia. Harus. Begitu tak kita yang dah berusia ni? Ha tak? Nak kahwin dengan anak muda. Siapa perempuan berani marah kita? Ha, contohlah. Saya jawab. Cumanya, ha tak? Berani dengan tak berani. Itu ya. Ha, tak ada masalah. Menunjukkan boleh. Ha, tapi dapat izin isi pertama itu ya. Ha, baik. Nak tunjukkan begitu juga Rasulullah pernah menikahi dengan anak Sayyidina Ammar. Sayyidina Ammar dengan Rasulullah, Sayyidina Ammar lebih muda. Nak tunjuk boleh, pak mertua lebih muda daripada kita. Jadi kalau ada sini yang muda-muda dari saya nak ambil saya jadi menantu, ada aku kisah. Nak tunjukkan boleh. Boleh ya mak-mak ya. Baik, menunjukkan adanya keharusan. Ha, boleh, tu je. Nak sebut begitu juga kita cerita puasa bulan Syaban sebulan. Ha? Cuma syaratnya mampu. Kalau tak mampu, tak payahlah puasa dah. Ha, tak payah puasa sebulan. Puasalah tetapi disunatkan membanyakkan puasa Rejab dan Syaban itu. Baik, itu nak cerita Syaban tadi, nak cerita Rejab. Ha, cuma Rejab ni hadirin hadirat dipanggil kalau bincang dengan Syaban. Sebenarnya bulan Syaban itu lebih banyak bincang dia. Sehingga seorang sahabat namanya Usamah bin Zaid, bila dia tengok Rasulullah puasa sebulan Syaban, banyak puasa bulan Syaban, Usamah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Usamah tanya Rasulullah, kenapa baginda banyak puasa bulan Syaban? Sebab apa Usamah tanya soalan itu? Nanti kita nak kaitkan dengan Rejab ya, Rejab ni. Sebab ada orang puasa sebulan Rejab kan? Cerita puasa sebulan Syaban tu ada hadis lah. Hadis sahih. Dalam riwayat Imam Tirmizi daripada Ummu Salamah, hadis itu bertaraf hasan. Baik, nak sebutkan ada keharusan puasa Syaban. Sehingga Usamah tanya Rasulullah, kenapa tuan banyakkan puasa di bulan Syaban? Sebab apa Usamah tanya begitu? Sebab ada orang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apakah bulan yang lebih afdal berpuasa selepas daripada syahrul Ramadan? Nabi jawab, sawmu syahrullah al-muharram. Bila sahabat tanya, apakah bulan yang afdal kita puasa selepas daripada bulan Ramadan? Rasulullah jawab, berpuasa pada bulan-bulan Muharram. Bulan Muharram ni bulan yang Allah haramkan. Haram ni cakap Arab, mulia. Batu masjid haram, masjid mulia. Tanah haram, tanah mulia. Cuma orang Melayu dengar haram-haram takut dia. Sebab dia ingat tanah haram Mekah macam tanah haram Malaysia. Tak sama. Tanah haram Mekah tu mulia. Jadi bulan bulan Allah, Syahrullah Al-Muharram, maknanya bulan yang Allah muliakan. Cuma orang Melayu kita bila dengar haram ni takut. Sebab tu kau nak tebas, kau nak tebas di Mekah, kalau bas tu nak pergi tanah haram, dia akan panggil haram, haram, haram. Kita nak naik takut pasal haram. Rupanya bas tu nak pergi Mekah. Kalau bas tu nak pergi Jeddah, dia panggil Jeddah. Orang Arab tak panggil Jeddah, panggil Jeddah. Sebab tu bas daripada Mekah ke tanah Jeddah dipanggil haram. Sekian dimaklumkan. Betul. Kau nak tebas tu jerit, haram Jeddah, haram Jeddah. Itu yang orang Malaysia buat balik itu, orang Melaka lah. Itu sebabnya cerita haram Jeddah ni bukan bahasa maki, bahasa orang Mekah. Satu hari tu jemaah daripada Sarawak, dia pusing belakang tengok. Sebab Arab tu jerit haram Jeddah tu. Saya belakang dia.
Dia kata apa? Dia kata, saya ingat dia maki saya, Ustaz. Sini ini mesti first time pergi Mekah. Jadi tuan-tuan besok, perempuan besok kalau pergi Mekah, jangan shocking lah. Kalau orang panggil haram jadah tu. Jangan tumbuk pula Arab tu. Celaka engkau panggil aku haram jadah. Tak. Baik, balik tajuk tadi. Jadi Rasulullah bila ditanya, apakah bulan yang lebih afdal puasa selepas daripada bulan Ramadan? Jawab Nabi, Saumu syahrillah al-muharram. Kamu berpuasa pada bulan yang Allah muliakan. Bulan Allah mulia ni ada berapa bulan? Disebut dalam Quran ada 4 bulan. 4 bulan. 3 bulan yang berturut-turut, 1 bulan yang bercerai. Yang berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Yang berpisah, bulan Rejab. Ini 4 bulan mulia. Dipanggil bulan yang haram padanya berperang. Bulan yang Allah muliakan. Perang tak boleh bulan tu. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Kemudian bulan Rejab. 4 bulan ni. Baik. Dalam 4 bulan ini, ulama-ulama menyusun bahawa selepas bulan Ramadan, bulan yang afdal kita puasa sunat adalah bulan Muharram. Bulan Muharram. Lepas Muharram, bulan Rejab. Lepas Rejab, baru jadi bulan Zulqa'dah, kemudian bulan Zulhijjah, kemudian baru masuk bulan Syaban. Soalan Usamah, kenapa Rasulullah banyak puasa bulan Syaban? Bukankah Nabi sudah jawab, lepas Ramadan, sunat berpuasa bulan Muharram? Kenapa Rasulullah tak puasa sebulan bulan Muharram? Tapi Rasulullah berpuasa sebulan di bulan Syaban. Ataupun Rasulullah banyak puasa bulan Syaban. Soalan Usamah, kenapa? Kenapa? Inilah dipanggil. Bukankah Rejab dengan Syaban, Rejab itu bulan mulia? Tengok balik tadi. Lepas bulan Ramadan, disunatkan kita banyakkan puasa bulan Muharram, Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka itu bulan Muharram pula disunatkan banyak puasa, paling afdal puasa Ashura 10 Muharram. 9, 10, 11 Muharram afdal. Baik, balik pada soalan Usamah pada Rasulullah. Usamah tanya, kenapa tuan banyak berpuasa di bulan Syaban? Lalu jawab Nabi SAW, bulan Syaban itu adalah bulan yang selalu dilupakan oleh manusia, yang duduknya antara Rejab dan Ramadan. Jadi bulan Syaban ni banyak orang lupa, duduk antara Rejab dan Syaban. Lalu Nabi bersabda lagi, adalah amalan-amalan hamba diangkat kepada Tuhannya, amalan-amalan hamba diangkat pada Tuhannya pada bulan Syaban. Maka saya suka kalau diangkat amalan saya ketika saya sedang puasa tu. Itulah jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah rahmati Allah, kita jangan lupakan Rejab, Syaban, Ramadan itu. Jadi amalan kita ni banyak diangkat pada bulan Syaban. Kan itulah kemuncak amalan kita diangkat pada malam nisfu Syaban. Malam nisfu Syaban tu kemuncak dia. Jadi amalan kita ni banyak diangkat di sisi Allah pada bulan Syaban. Macam juga Isnin Khamis tu. Kenapa disunatkan kita puasa Isnin dan Khamis? Rasulullah bila ditanya, kenapa tuan berpuasa Isnin Khamis? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im." Saya suka kalau diangkat amalan saya ketika saya sedang puasa. Itulah jawapannya. Maknanya kita ni mengapa digalakkan berpuasa pada bulan Rejab, berpuasa pada bulan Syaban, berpuasa pada bulan Muharram, puasa pada bulan-bulan ini? Pertama sekali, bulan-bulan ini adalah bulan yang Allah muliakan. Ya? Jadi kalau begitu, cumanya, kalau begitu yang kita pesan, jangan fikir sangat fadilat-fadilat. Yang ni yang menimbulkan masalah hari ini.
Betul ke Ustaz? Puasa sehari dapat sekian. Betul ke puasa dua hari dapat sekian? Betul ke puasa tiga hari dapat sekian-sekian? Mana tahu? Tu dalam Facebook. Nah, inilah masalahnya kita bergurukan dengan Syekh Al-Googly hari ini banyak. Kita banyak guru dengan Syekh Al-Googly. Itulah masalah dia. Kemudian banyak ikut pedoman dengan Haji Wazir. Kalau tak jumpa jalan, tanya Haji Wazir mana jalan kan. Kena Haji Wazir. Waze tu lah. Haji Wazir tu. Baik, Waze. Jadi makna kata biarlah kita baik. Dalam soal ini, masalah ini, masalah fadail ni ada masalah. Ya, tetapi kelebihan Rejab, kelebihan Syaban memang ada. Baik, cuma jangan kita fikirkan sangat balasan-balasan yang itu setengahnya mengatakan hadisnya mungkar, setengahnya kata hadis palsu. Jadi kalau begitu fadilatnya jangan kita fikir sangatlah. Apatah lagi kita ni dah duduk pada tahap berusia kan. Dalam keadaan usia-berusia kita ni dah lama beramal ni, jangan fikir sangat kelebihan ya. Nanti kita ni dipanggil tidak upgrade, tak naik darjat nanti. Sirim ni kan tempat upgrade kan. Kena ada sirim lah, kena ada upgrade dia. Maksud saya ialah tak salah kita ni beramal untuk dapatkan kelebihan, tetapi itu dipanggil primary school je. Bila dah naik secondary school lain, macam kita contoh macam ni lah. Kenapa ada fadilat-fadilat, insentif-insentif ni? Ini untuk orang yang baru je, baru bersemangat. Contoh macam kita dululah zaman budak-budak kan. Saya ingat dulu zaman budak-budak, kalau suruh sapu sampah tu, mak kita kata, Rehan, sapu sampah. Mak upah 20 sen masa tu. Masa tu gula-gula 10 sen 5, GST tak ada. Masa tu 20 sen pun beli bilik ais kepal 30 sen kan. Sekarang ni tak boleh dah, RM1, RM2, RM1.50 dah. Zaman tu jadi upah 20 sen. Menyapu tu kerana nak fadilat je lah, kelebihan dapat duit. Pasal dapat duit. Jadi kita pun menyapulah, itu masa primary school. Dah naik secondary school, sekolah menengah, itu kita dah naik sikit. Mak suruh juga, tapi kita tak fikir dah balasan-balasan tu. Yang penting mak sayang kita. Yang penting mak suka dengan kita, abah suka dengan kerja kita. Menyapu juga, tapi tak apa, ikhlas. Tapi kalau mak bagi ambil, mak tak bagi apa boleh buat. Muka sedih je masa tu kan. Baik, itu masa sekolah menengah. Dah naik universiti, college, universiti, menyapu sampah juga mak suruh. Sampai kita tengok pokok rambutan tu, rasa nak tebang je pokok tu, geram betul, banyak sangat daun. Masa dah naik college, universiti, kita menyapu tu bukan lagi fikir nak duit. Ambil menyapu dah tak? Tak, mak suruh ke tak suruh, menyapu tu kerana rasa kita ni hutang budi dengan mak ayah kita, banyak jasa, sian tengok dia dah tua. Tapi bila kita dah besar balik kampung ni, menyapu untuk apa? Rasa tanggungjawab kak. Tuan-tuan ni tak? Macam ibu-ibu lah menyapu kat rumah, nak gelang emas lagi ke? Dah habis kenapa menyapu? Kini tanggungjawab kita Ustaz, tanggungjawab isteri. Macam itulah kita dengan Allah Ta'ala puasa ni. Macam itulah kita dengan Allah ibadat. Jangan fikir budak semayang ni nakkan balasan pahala-pahala itu masa kita budak-budak dulu, tak apa. Tapi pada tahap ini kita kena fikir apa sebab kita ibadat. Nak cari ampun Allah, nak cari rahmat Allah, nak reda Allah aja. Sampai satu peringkat besok kita beramal, nak syurga aja. Sampai satu peringkat besok kita beramal, nak reda Allah aja. Itu namanya biar kita ni ada peningkatan. Sebab tu dalam bab fadilat-fadilat ini bukan tak boleh. Tetapi jangan fikirkan sangat fadilat, tapi kita fikir kita ni nak jadi kekasih Allah. Sebab kalau dah jadi kekasih Allah, for sure lah Allah akan bagi segala-gala. Macam kita jadi kekasih tak? Macam kita berkasih lah. Kalau dah dapat jadi kekasih dia, kena pula dia tu taklah kaya tahap mana. Duit dia tak banyak, takat 2 juta je kan. Itu kita nak minta apa pun confirm dapat lah. Yang penting jadi kekasih dia dulu. Itu contoh-contoh, jangan pergi cari sungguh kan. Jadi makna kata begitulah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan itulah bila orang cerita tentang fadilat-fadilat ini,
kita jangan fokus sangatlah. Sebab itu setengah-setengah fadilat ni ada yang sahih. Ha, bukan kata semua fadilat-fadilat tu tak betul. Ada hadis-hadis yang tentang fadilat ni betul. Ya? Ha, tetapi ada juga sebahagian hadis-hadis tentang fadilat itu dipanggil palsu dan mungkar. Jadi nak tolak semua pun wallah ta'ala alam, kerana kita tidak di bidang itulah. Ha, para jemaah yang dirahmati Allah ta'ala sekalian, balik tajuk Rejab tadi. Jadi banyak kalah puasa Rejab. Maka Usamah tanya Rasulullah, kenapa Rasulullah banyakkan puasa bulan Syaban sedangkan afdal kita puasa pada bulan Muharram, Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah? Lalu Rasul jawablah, kenapa Nabi banyak puasa pada bulan Syaban? Kerana itu bulan diangkat amalan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Para jemaah yang rahmati Allah sekalian, itu cerita tentang bulan Syaban. Bila kita sebut bulan Rejab pula, baik, cerita tentang bulan Rejab ini memanglah tidak kita nafikan bahawa apabila bicara soal Rejab ini, Al-Imam Al-Hafiz Syekh Ibn Rajab Al-Hanbali menyebutkan dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, kata Al-Hafiz Ibn Rajab, adapun tentang puasa Rejab ni, tidak ada suatu pun khabar yang sahih tentang fadilat puasa Rejab secara khusus dari Nabi SAW. Dan tak ada juga para sahabat baginda buat begitu. Tak datang hadis-hadis cerita tentang puasa Rejab. Tetapi ada riwayat daripada Abi Qilabah yang menyebutkan dalam syurga ada mahligai untuk sesiapa yang berpuasa pada bulan Rejab. Dan Imam Al-Baihaqi berkata, Abi Qilabah ni adalah antara tabi'in yang veteran, dipanggil kibar tabi'in. Tabi'in ni, mereka ni tak sempat jumpa Rasulullah, tetapi mereka sempat bertemu sahabat-sahabat Rasulullah. Itu makna tabi'in. Jadi dalam ramai-ramai tabi'in ini, Abi Qilabah ni antara tabi'in yang veteran, yang duduk mengaji dengan sahabat Rasulullah. Jadi kata Ibn Rajab dalam kitab beliau, maka Abi Qilabah ni antara tabi'in yang terkemuka. Dan Abi Qilabah takkan bercakap sesuatu melainkan diambil daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak menjelaskan pada kita, tak salah sebenarnya kalau kita mampu nak puasa Rejab, puasalah, banyakkan puasa bulan Rejab tu. Kerana Nabi pun dah sebut, bila ditanya bulan apakah yang afdal kita banyakkan puasa lepas Ramadan, jawab Nabi, berpuasa pada bulan-bulan Muharram. Bulan yang Allah muliakan. Apa tadi? Bulan Muharram, Rejab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi banyakkan puasa. Kalau mampulah, tak mampu jangan cakap lah, itu je lah. Itu dipanggil orang nak membanyakkan amalan-amalan pada bulan Rejab. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kemudiannya, kita sebut pula tentang bulan Rejab ini, bulan berlaku peristiwa besar Isra' wal Mi'raj. Maka itulah, di bulan Rejab ini juga kita jangan lupa mengingati peristiwa yang besar, iaitulah peristiwa yang menguji iman manusia. Sehingga ulama-ulama mengatakan antara malam-malam mulia ni, ulama berbeza pandangan malam-malam mulia. Setengah ulama mengatakan malam mulia ialah malam maulid lahir Rasul. Setengah ulama meletakkan malam mulia adalah malam nisfu Syaban. Setengah ulama meletakkan malam mulia malam Isra' Mi'raj, kerana malam tu menguji akidah dan iman. Setengah ulama meletakkan malam yang mulia malam Ramadan. Setengah ulama meletakkan malam mulia malam nuzul Quran. Setengah ulama meletakkan malam mulia malam Jumaat. Itu yang dalam WhatsApp, jangan lupa malam ni malam Jumaat. Naik tension kita tengok tu. Yang itu jangan disebar-sebar, tak elok, sebab perempuan tu pun difitnah, dia tak sebut tu.
dibuat-buat, kita pun sampai menyampaikan pula. Ha, jangan jadi golongan-golongan menyebar fitnah. Na'udzubillah, kesian perempuan tu. Buatnya perempuan tu anak dara kita, macam. Ha, eh? Kalau kena adik-beradik kita, sebar merata-rata tak? Ha, jangan eh. Ha, ini saya pesan diri saya lah tuan-tuan eh. Kadang-kadang gurau-gurau juga saya. Ha, kalau letaknya gambar kita macam tu, kita yang disebut pula dalam awan tu kan. Jangan lupa malam Jumaat, tengok muka, muka ustaz-ustaz yang familiar tu kan. Ha, ustaz tu tak sebut, dibuat-buat contoh eh. Ha, dia hati-hati dalam bab ni. Ha, kerana ada ada pesan Allah dalam surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatil lumazah, itu. Neraka wil lah. Golongan-golongan yang ha, yang buat-buat kerja dipanggil menyebar-nyebar benda-benda yang tak betul. Na'udzubillah min zalik ni. Ha, itu cerita malam-malam mulia lah. Antara malam mulia ni ialah malam malam jemaat. Setengah alamak mengatakan antara malam mulia malam Isra' Mi'raj. Ha, malam yang menguji iman manusia, kerana malam itu malam berlakunya pensyariatan solat. Jadi para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, maka kita pandanglah Rejab ni dengan pertama sekali kemuliaan puasa, yang kedua kita pandanglah Rejab dengan kemuliaan solat. Ya. Ha, jadi kita ceritalah, maka itulah saya tak mau bincang panjang lebar tentang ada orang kata solat bulan Rejab, solat bulan Syaban. Dia beginilah, yang penting ialah bulan Rejab kita tahu antara bulan-bulan mulia. Bulan Syaban, bulan diangkat amalan manusia di sisi Allah. Bulan Ramadan, kita tahu bulan digandakan pahala. Bulan rahmat, bulan berkat, tu panjang cerita Ramadan. Kalau begitu kita faham, ini bulan-bulan yang disuruh kita tingkatkan amalan-amalan. Banyakkan amalan. Ha, jadi kalau begitu, kita dah boleh start baca Quran. Bukan saja Ramadan. Ha, oleh kerana bulan Rejab, bulan mulia. Rejab dah boleh mula dah baca Quran. Dah boleh start tadarus dah. Syaban sambung lagi. Ramadan kemuncak dia. Ha, jangan Ramadannya. Ha, biar jadi dipanggil permulaan. Sebab ini bulan mulia. Kalau begitu, banyakkan puasa bulan Rejab. Sebab sahabat sering menyebutkan, kami tengok Rasulullah puasa pada bulan Rejab, pada bulan Syaban, sehingga kami sangka Nabi tak buka, maknanya hari-hari puasa. Tapi ada ketikanya kami tengok Rasulullah berbuka, tak puasa pula. Maknanya ada tahun-tahun tertentu yang Rasulullah membanyakkan puasa Syaban. Ada tahun-tahun tertentu yang Rasulullah puasa sebulan Syaban, begitu dengan Rejab. Ha, walaupun Rejab Nabi tak pernahlah puasa sebulan, tu tidak ada hadis ya, tak sabit hadis. Tapi kalau orang nak puasa sebulan, kita nak kata apa, dengan syarat dia mampu lah. Cuma jangan dia kata itu daripada Rasulullah, tidak. Ha, jadi kalau begitu, boleh kita perbanyakkan puasa di bulan Rejab dan Syaban, dan boleh kita perbanyakkan solat di bulan Rejab dan Syaban, Ramadan dan seumpamanya, boleh. Kerana itu bulan-bulan di mana amalan-amalan kita semuanya ada kemuliaan dia. Kerana Rejab tu sendiri mulia dah. Syaban tu sendiri diangkat amalan-amalan itu. Ha, begitu tak? Boleh dah mula sedekah. Bulan Rejab mula-mula dah. Rejab, Syaban banyakkan sedekah. Dah boleh banyakkan zikir-zikir. Dah boleh dah. Ha, jadi maknanya, cumanya jangan kita mengatakan bahawa benda-benda itu dipanggil bercanggah dengan syarak dah. Ha, cuma dia jadi permulaan kita untuk membanyakkan amalan. Ya, ini ya, dia dipanggil. Kita kadang-kadang kena terbuka lah fikir kita. Macam juga orang marah kan, malam Jumaat bawa makan. Kan dulu-dulu orang kampung kan, malam Jumaat kan penuh potluck, makanan-makanan. Kenapa malam Jumaat ya? Ha, rupanya orang tua-tua kita dulu beramal juga dengan hadis Rasulullah. Ha, bila sahabat tanya Rasulullah, ayul a'mali afdal? Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling bagus? Nabi jawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Antara amal yang bagus ialah jamu orang makan. Jadi jamu orang makan ni amalan bagus tu.
Patut orang tua-tua kita bawa makan jamu. Hari ni nak bawa pun takut. Ha tak? Pasal apa? Takut orang kata mana hadis, mana hadis. Hadis Rasulullah jamu orang makan. Ha? Patut setengah orang kita bawa makanan jamu. Pahalanya tu, pahala jamu orang tu, sedekahkan pada si mati. Tu je. Cuma kenapa malam Jumaat? Kebetulan dulu-dulu hari Jumaat cuti. Malam Jumaat tu orang buat aktiviti banyak. Ha, dan kita pun maklum, amal-amal kita yang kita sedekahkan pada si mati akan dibentangkan di hadapan si mati setiap Jumaat. Ha, jadi Jumaat tu si mati tu tengoklah siapa anak cucu yang kirim pahala dia. Ha, siapa yang buat tak tahu je. Ha, ada tak? Jadi di situlah orang tua-tua kita bawa jamuan. Cuma hari ni kalau rasa tak nak bawa malam Jumaat, bawa malam lain pun ada. Ha, malam Rabu pun boleh, malam Khamis pun boleh. Kalau rasa susah, ajak je ustaz pergi makan kedai tu, belanja. Sekian dimaklumkan aja lah. Ha, itu yang ustaz besar-besar XL, double XL pasal tu. Tak? Bukan apa ustaz, nak jamu, nak dapat pahala jamu orang makan. Ha. Kalau rasa ustaz tak nak makan, tapau kan aja. Faham? Lambat nak faham. Ha, tu contoh-contoh. Sebab orang marah. Ha, sebab ada orang marah tak? Eh, ni buat jamuan ni mana dalil? Ha, mana dalil, mana dalil? Nah, nak suruh datang kuliah ceramah dengar tu. Dia dalilnya. Sampai ada yang kata, eh, kita buat kenduri ni ada dalil? Ada. Cuma di zaman Nabi ada kenduri kecil, ada kenduri besar. Kenduri besar, Sayyidina Jabir jemput Rasulullah. Ha, Rasulullah pun ajak sahabat-sahabat lain. Hampir lebih kurang 70 orang hadir. Rasulullah datang dijemput Rasulullah. Jadi Sayyidina Jabir rasa terkejut sebab ramai datang, bajet sikit. Jadi Rasulullah sendiri tukang cedukkan. Itu berkat Nabi, 70 orang boleh makan. Ha. Jadi saya ingat lagi kata guru saya, sifu kamilah Dato' Ismail Qamus, dia kata kalau kita buat majlis, kalau bajet kecil ramai datang, kalau rasa nak bagi banyak makanan kita, bacalah surah Al-Quraysh. Li'ila fi Quraysh, ila fihim rihlata syita'i wa saif, sampai habis. Itulah yang kata sifu kamilah. Ha, cuma saya tambahlah, kalau nak baca pun jangan pakai mikrofon lah. Nanti orang tahu pula tu. Ini mesti bajet sikit ni. Ha, baca pelan-pelan je. Dan biasa li'ila fi Quraysh tu. Ha, moga-moga lah benda sikit jadi banyak tu, namanya barakat. Ha, jadi itu menunjukkan, eh, ada jamuan-jamuan zaman Rasulullah. Ada. Ada eh. Ha, jadi saya Jabir jamu, Rasulullah makan, Rasulullah jemput sahabat-sahabat lain datang. Satu. Jamuan kecil pun ada. Di mana satu hari Sayyidina Anas cerita. Sayyidina Anas, neneknya teringin nak jamu Rasulullah. Jadi Sayyidina Anas pun jemput Rasulullah datang rumah nenek ni nak jamu. Yang ada di situ Rasulullah, Sayyidina Anas, seorang anak yatim, 4 orang. Itu namanya jamuan kecil-kecilan. Ha, jadi kalau rasa tak cukup bajet nak buat jamu besar, jemput dia ustaz dengan anak-anak datang. Faham? Baca tu contohlah. Ha, asyik ustaz aja. Tu contoh. Tok imam pun boleh, tok imam ke, siapa ke, jiran sebelah ke. Ha, itu namanya jamu. Dia nak sebut itu pun amalan bagus juga. Jadi kalau dah bagus, apa salahnya kalau bulan Ramadan, bulan Rejab kita buat macam tu? Banyakkan jamuan. Nak sama bulan Syakban, banyakkan jamu. Itu pasallah orang tua kita bila nak Ramadan, setiap kampung, saya ingat kalau kampung, tiap-tiap malam boleh kata ada jamuan kan, sampai belum ambil nombor nak buat jamuan tu. Ha, hari ni mari bida'ah saja. Ha, tapi cuma dia bagi nama apa dia? Jamuan nak sambut Ramadan. Ha, jangan, malam ni jangan lupa rumah saya. Kenduri apa? Ha, tak? Nak sambut Ramadan. Ha, dia sebenarnya kenduri itu ialah kerana disuruh kita membanyakkan amalan pada bulan Rejab dan Syakban. Jadi antara amalan-amalan itu tidak terhenti kepada, dipanggil tidak hanya sembahyang, puasa. Tapi yang dikatakan amalan termasuklah sedekah-sedekah, jamu orang, baca Quran, berzikir. Ha, cumanya, jangan kita khususkan malam-malam tertentu saja.
Ha, jadi kalau kita rasa nak banyak kan puasa, puasa banyakkan puasa, hari-hari puasa kalau mampu. Kan itu timbul pula soalan yang yang berbangkit tentang puasa Syakban. Apabila ada yang mempersoalkan berpuasa selepas 15 Syakban, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza baqiya nisfun min Syakban fala tasumu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sepotong hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Nabi bersabda, apabila berbaki separuh akhir bulan Syakban, maka janganlah kamu berpuasa. Ini hadis riwayat Imam Tirmizi. Nabi larang, jangan puasa selepas 15 Syakban. Habis itu tadi Rasulullah puasa sebulan Syakban. Lalu para ulama menjelaskan, sehingga para ulama berbahas, larangan Nabi ni jangan puasa selepas 15 Syakban makruh atau haram. Maka setengahnya kata haram, setengahnya kata makruh. Tetapi kita ingat Rasulullah pernah puasa sebulan Syakban. Lalu para ulama menjelaskan lagi, yang dikatakan makruh berpuasa atau haram puasa selepas 15 Syakban sebagaimana larangan Rasul, pertama, kalau dia tidak mulakan daripada satu Syakban. Ada orang yang satu Syakban tak puasa, dua Syakban tak puasa, dah sampai 15 ke atas teringin pula, jom kita puasa, warming up, dia kata. Yang ini hukumnya setengahnya kata makruh, setengah ulama kata haram. Saya lebih berpegang pada pendapat haram. Sebab apa? Sebab kenapa dah hujung-hujung baru dia nak puasa? Awal-awal dia tak nak puasa, kenapa? Jadi dibolehkan dia puasa sunat itu kalau dia mula daripada satu Syakban sampai hujung Syakban, tak apa. Satu. Yang keduanya, yang dimaafkan ialah orang yang sudah menjadi rutin harian dia. Dah jadi dia punya rutin. Dia dah biasa puasa Isnin Khamis, Isnin Khamis, Isnin Khamis. Selepas 15 Syakban tu dia nak teruskan Isnin Khamis, tak apa. Ini disebut dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kedua. Yang ketiganya yang dimaafkan lagi ialah orang yang yang menunaikan puasa fardu. Puasa fardu ni qada Ramadan lah, tak habis lagi. Kakak dah habis puasa? Belum. Kami ikut Aisyah ustaz. Sebab ada hadis menyebutkan Aisyah puasa qada di bulan Syakban. Itu yang ikut Aisyah. Oh, yang itu je ikut ya. Baik, tak apalah, ala kulli hal boleh. Walaupun selepas 11 Syakban nak puasa qada masih boleh. Begitu juga orang ada puasa nazar, puasa fardu. Puasa nazar, puasa kafarah. Yang tiga ni tak apalah walaupun selepas 15 Syakban. Jadi kalau begitu kita ingat ya. Saya ulang balik, boleh puasa lepas 15 Syakban, pertama kalau dia sudah mula berpuasa daripada satu Syakban, dah puasa dah. Yang itu dia boleh terus walaupun selepas 15 Syakban. Yang kedua, dia sudah menjadi rutin puasa dia Isnin Khamis, Isnin Khamis, ataupun dah jadi rutin dia puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari buka, sehari puasa, sehari buka, tak apa, dia teruskan. Yang ketiga, dia ada lagi puasa-puasa fardu yang dia nak tunaikan, qada, nazar, kafarah. Yang ini diizinkan dia teruskan puasa walaupun 15 Syakban. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, itu cerita Syakban lah. Walaupun kita ni bincang bab Rejab, saya lebih suka bincang bab Syakban. Sebab Rejab ini dia punya skop fadilat dia yang besar adalah peristiwa Isra' dan Mi'raj. Jadi kalau nak puas bincang bab Rejab ni, jadi kesimpulannya bulan Rejab ni boleh kita puasa sunat. Banyakkan puasa sunat. Kerana memang Nabi dah sebut itu antara bulan yang afdal berpuasa selepas daripada bulan Ramadan. Dan boleh juga kita sebut yang kedua, banyakkan ibadat di bulan Rejab dan Syakban, kerana itu adalah permulaan kepada kemuncak kita Ramadan. Dan boleh banyakkan berzikir, banyakkan bersedekah, banyakkan baca Quran, banyakkan iktikaf,
banyakkan amalan-amalan yang baik, termasuklah menjamu orang makan, bukan saja bulan Ramadan. Ha, mula pada bulan Rejab dah boleh mula dah ni. Ha, bulan Syaban dah boleh tingkatkan, ha, kemuncaknya nanti pada bulan Ramadan. Ha, baik. Kemudiannya bila sebut bulan Rejab ni, saya nak ringkaskan lagi, ialah kita oleh kerana sebut Rejab ni bulan di mana disyariatkan solat. Ha, maka kita dengan solat ni jangan lupalah. Para jemaah dirahmati Allah, ya, cuma saya nak sebut satu lah bab solat ni, oleh kerana di Sirim ni, di mana-mana saja sekarang ni, kita sudah mula mengamalkan KPI kan, Key Performance Indicator. Saya ingat dulu pengalaman buat KPI ni, sebab saya ni dulu adalah bekas pegawai syariah di Bank Islam. Saya melepaskan jawatan pada akhir 2011. Sekarang ni freelancer lah. Jadi saya ingat dulu masa buat KPI ni, Key Performance ni, dipanggil PMD bagai-bagai kan. Jadi kita kan ada main task kita, tugas utama kita. Kita ada pemberat weightage dia berapa persen. Kita ada target dia. Kita ada macam-macam lah, time frame lah kerja kita. Nak achieve target macam-macam lah. Jadi masing-masing buat lah, buat. Oh, dengan perancangan yang penuh hebat. Oh, nak capai KPI dia masing-masing kan? Ha, ada 1, 2, 3, 4, 5. Baik, cerita solat ini. Solat ini pun kita kena letakkan KPI lah. Ha, cumanya solat ini adalah KPI kita dengan Allah Ta'ala. Ha, Key Performance Indicator, indikasi prestasi kita dengan Tuhan. Kerana kita kena ingat, kita kena ingat besok, ha, mentas kita di bumi ni sebagai hamba Allah, apa mentas kita, tugas utama kita. Ha, tugas utama kita adalah solat. Sebab itu besok yang awal-awal disoal adalah solat. Letakkan key performance kita dalam ibadat kita, letakkan key performance kita sebagai hamba kepada Allah, pekerja Allah ni, dipanggil Abdullah ni, hamba Allah ni, pekerja Allah ni. Kita punya tugas pertama sekali adalah solat. Maka target kita satu hari 5 waktu kan, dan dia ada time frame kan, time frame dia. Ha, sebab tu time frame tu kena follow. Ha, saya sebut ni bukan apa, kadang-kadang kalau di pejabat dulu, setengah-setengah pejabat ni, oh, kalau nama bos ni, oh, dia semak KPI tu, achieve tak achieve target elak. Ha, dia kalau yang bahagian marketing lah selalu kena hamun lah. Sebab tak achieve target, tak sampai sasaran dia, goal, dia ada goal dia tak? Oh, dia ada goal dia. Ha? Dia punya goalkeeper tak tahu siapa. Tapi kena ada goal lah, ada target macam-macam. Kalau tak capai tu, bos kata apa? Performance lembab lah, prestasi tak memberangsang lah. Ha, tak? Beri target, tak buat, tak ikut time frame. Kita dengan Allah pun macam tu juga ya. Allah beri time frame, solat ni ada time frame dia. Jangan sekali-kali kita solat ni ujung-ujung pun nak solat. Selalunya di pejabat-pejabat lah kita berhati. Ha? Laki ke perempuan? Setengah perempuan ada. Dan ramai perempuan. Dia selalu dekat ke asar pun nak main zuhur. Ha, sebab apa? Sayangkan make up. Ha, senang ustaz kita orang ni ustaz. Eh tak? Make up sekaligus. Jangan kerana make up tu besok, eh tak, Allah Ta'ala sebut prestasi kita ni dipanggil lembab. Panggil. Bagi time frame. Dah bagi time frame. Eh tak, zuhur dengan asar tu macam dah nak jamak je nampak tu. Saya beri salam, azan asar. Kan senang dia kata ustaz. Ha, itu yang kita heran. Masa tu saya ingat saya jadi imam dekat jabat. Kita bawa turun lift nak semayang asar. Muslimat dah naik lift ke atas. Selisih. Eh, dah semayang? Dah. Bila? Rupanya lepas diberi salam zuhur tu, azan azan asar, terus asar dia. Tu yang kita masuk, dia dah keluar tu. Ha, dia jamak tu. Ya, jangan buat kerja macam ni ya. Ha, kita dengan Allah ni biar ada disiplin, ada adab dia. Jadi KPI kita ni sembahyang. Ha, jangan zuhur jamak dengan asar hari-hari. Maghrib dan isyak. Yang tak tahan tu subuh jamak dengan duha tu. Tu yang hebat. Subuh jamak dengan duha. Hebat. Pukul 10 baru subuh dah. Jamak tak akhir dia tu. Alhamdulillah.
Kalaulah macam ni, besok disemak prestasi Zohor lewat. Lewat boleh tahan lagi. Terus Zohor waktu asar. Ha. Kalau tadi orang kerja pejabat, ini dipanggil tak melepasi piawaian yang dikendaki. Jangan besok kita, na'udzubillah, ada orang yang tak lepas piawaian Allah Ta'ala. Ha, ni cerita Sirim ni, dia ada piawaian dia kan? ISO dia. Ha, jangan besok tak lepas ISO yang Allah dah buat. Time frame dah ada, target dah ada. 5 waktu je target itu. Ha, ingat ya. Saya cakap terus terang ni, sebab tu dalam khutbah pun kadang kita bawa tajuk ni. Tajuk kita bukan lagi sembahyang. Tajuk kita ialah key performance indicator. Kalau di pejabat, bos-bos boleh maki hamun orang tak capai target, tak ikut piawaian, tak diluluskan, tak dilepaskan. Jangan besok kita, Allah tak lepaskan piawaian kita tu. Ya? Betulah, wuduk kena betul, mayang kena betul. Allah Rabbi ya. Sebab banyak manusia mengukur prestasi orang, prestasi dia dengan Tuhan, dia tak ukur. Ha, itu semayang tu nombor satu tu. Baik para jemaah dan rahmati Allah sekalian. Jadi mana-mana yang semayang capai target, alhamdulillah lah. Ya, yang mana semayang ikut kehendak Allah, itu alhamdulillah. Ya, ini kita kena semak lah. Tapi tuan-tuan yang datang, alhamdulillah lah, saya yakin. Jadi itu kawan-kawan kita yang yang ada kadang-kadang yang macam tu, kena nasihat dia lah. Syekh cakap dia, semayang ni kena jaga. Ni prestasi kita dengan Tuhan. Kalau prestasi kita dengan Tuhan ni nombor satu ni, saya ingat lagi kalau buat prestasi KPI ni, kalau nombor satu tu dah bos bahas tak lepas, nombor dua tu bos tak pandang dah. Bos kata nombor satu punya mentas pun awak tak perform macam mana ni. Ya? Ha, jadi dia ada weightage pula, ada berapa persen kata letak tu, pemberat dia tu, weightage dia tu. Ha, nanti diukur-ukur berapa prestasi. Jadi makna kata, ini bulan Rejab ni, bulan solat ni, jagalah solat tu. Maka kita ingat supaya Allah Ta'ala tidak menghukum kita dengan sebab solat. Eh? Ha, betulah orang yang tak bersolat ini Allah azab dengan 15 azab. Para jemaah yang rahmati Allah, ingatlah. Eh? Orang yang tak solat ni Allah azab dengan 15 azab. 6 di dunia. 3 waktu nak mati. 3 di alam barzakh. 3 besok di akhirat. Panjanglah 15 ni. Saya ambil satu cukuplah. Satunya orang tak solat ni di dunia, segala amalan-amalan kebaikan dia, Allah tak akan beri pahala pada dia. Batu dengan solat ni kena pastikan jaga. Kalau orang tak solat ni, dia sedekah lah banyak mana, Allah tak akan kira. Allah tak beri pahala pada dia. Puasalah banyak mana, Allah tak akan beri pahala pada dia. Sebab tu orang tanya, adakah pahala ni boleh sampai pada si mati atau tak boleh? Jawapannya, kena semak dulu yang sedekah atau puasa tak, solat tak solat. Ha, sebab ada orang buat kenduri kenara, ha, nak hadiahkan pahala pada si mati, solat pun tak ada. Kalau solat tak jaga, Allah Ta'ala nak bagi pahala macam mana? Ha, baik tu kita dengan solat ni kena pastikan, ha, pastikan betul. Baik tu dan bab solat ni kena kita pastikan kita dipanggil mahir dan boleh. Maksud saya terutama sekali tentang benda bersabit dengan solat lah, macam yang wuduk. Sebab solat ni dia berkait dengan taharah. Sebab itu dalam kitab fiqah, sebelum bincang solat, bincang taharah dulu. Taharah ni pertama sekali ambil wuduk. Kedua basuh najis. Ketiga mandi wajib, namanya taharah. Tiga-tiga ni kena pastikan betul. Macam ambil wuduk. Ambil wuduk ni kalau ikut mazhab kita Syafi'i, dia nak sah mayang ni kena sah wuduk. Nak wuduk ni, ni semua kawasan muka ni kita kena basuh. Semua kawasan muka ni, ditakrifkan muka ni tempat awal tumbuh rambut sampai tulang dagu. Cuping telinga kanan sampai ini kawasan muka. Cuping telinga kanan sampai cuping telinga kiri. Jadi yang duduk dalam kawasan muka ni kena basuh. Maka orang perempuan ni yang banyak tepi-tepi ni, apa kena namanya tu kak? Sideburn. Cakap Melayu apa kak? Cakap Melayu. Sisi terbakar kak, sideburn. Apa nama ni? Orang Melayu. Ha? Anak rambut. Ha. Banyak orang perempuan ambil uduk, anak rambut letak atas telinga kan? Basuh muka, tak basuh anak rambut.
Dalam fiqah, semua yang tumbuh dalam kawasan muka ni semua kena basuh. Termasuklah anak rambut yang tumbuh tu. Basuh sekali, jangan tak basuh. Bila letak atas telinga tak dibasuh, sah tak sah wuduk? Tak sah wuduk, tak sah wuduk, sah tak sembahyang? Tak sah. Batu jangan peremeh soal-soal taharah. Ambil wuduk tu. Satu yang keduanya, dalam kawasan muka ni semua kena basuh. Masuklah sideburn. Kalau orang lelaki misai panjang tu kena basuh. Yang duduk dalam kawasan muka tu masuk janggut lah. Kalau panjang ke bawah, basuh juga janggut. Ya? Kalau janggut panjang. Kalau janggut duduk bawah ni tak apa. Ni luar kawasan muka. Janggut yang duduk dalam ni. Jambang ni. Ha, baik. Begitu juga dengan bibir. Bibir ni duduk kawasan muka. Ha. Maka orang perempuan hari ni pakai apa nama lah? Orang kampung saya panggil lipstick. Orang Kelantan panggil lecu. Ha, lecu. Ha, gincu. Ha, saya bukan orang Kelantan, kawin ngaji Kelantan ni. Ha, saya bukan Kelantan, tapi belajar Kelantan dulu. Saya belajar di Pondok Pasir Tumbuh, Kota Baru Kelantan. Eh, kecek Kelantan kau kau boleh. Eh, gua kita belakang. Ha, tak? Oh, cuma dululah, dulu tak pandai. Dulu masa baru belajar. Macam-macam orang Johor cakap Kelantan. Saya orang Johor. Duk Kelantan. Orang Johor dia nak order kelapa. Makcik minta kelapa satu. Kopek sekali tau. Makcik tak tergila nak kopek ke apa lah weh. Orang Johor dia tak panggil kupat. Kita panggil kupat, panggil kopek eh. Kopek kelapa. Jadi minta kelapa sebutin, minta kopek sekali. Tak marah makcik tu. Gila. Ha, orang Johor ke? Ha, dok peh tak apa. Ha, tak apa. Saya nak balik tajuk tadi. Ha, balik. Jadi gincu. Ha, lecu. Ada setengah orang hari ni pakai gincu, ambil uduk. Saya tanya, air sampai tak ke bibir? Saya tak tahulah sama ada waterproof atau water resistant. Itu sirim boleh sah kan. Kalau air tak masuk ke bibir, jawapannya sah ke tak sah wuduk? Tak sah. Ada pula yang jenis sayangkan gincu, ambil wuduk kemam bibir dia. Lagi tak sah. Ha, macam ah, ambil wuduk kemam bibir we. Sayangkan lecu la bella we. Peher tak? Ha, jangan. Ha, nampak tak? Ha, dan juga bab tu kita cerita bab semayang ni. Ni benda-benda sangkut semayang ni kena selesai betul-betul. Ya? Termasuklah saya ingat lagi guru saya pesan. Ha, Rasulullah pun pesan. Antara benda yang kita jangan lupa basuh ialah anggota zahir. Ni anak mata ni. Anak mata ni tempat tahi mata ni terbit ni. Ha, ni kalau ada tahi mata ni tak basuh ni. Ha, maka bila kita ambil uduk ni, sebenarnya anak mata ni dipanggil anggota zahir. Cuma biji mata tu anggota batin. Jadi yang batin ni macam dalam mulut tak payah basuh, dalam hidung tak payah basuh. Tapi yang zahir ni macam anak mata ni dia zahir. Maka bila kita ambil uduk ni jangan lupa sampaikan air ke situ. Ha, sebab dia anggota zahir. Maka itu bila orang ambil uduk dia pejam mata, tertutup tu. Anak mata tu anak mata, tempat taik mata. Apatah lagi yang ambil uduk tak buang taik mata. Punya sayang permata tu. Anak. Baik tu bila kita rasa taik mata kita tu. Ha, tu kan. Ha, baik tu dia ambil uduk tu dia suruh sampaikan air kat situ. Ataupun buka mata kita masa ambil uduk tu. Buka mata tu. Ya. Ha, jadi ini peringatan saya lah berhubung dengan ha, bulan Rejab ni. Maka itulah bulan Rejab ini antara kemuliaannya ialah bulan di mana Allah mensyariatkan fardu solat. Itu yang besar. Kan itulah Allah Ta'ala menjadikan Rejab ini mulia dengan solat. Ha, maka para ulama menyebutkan antara malam-malam mulia selain malam Ramadan kerana malam berkat, malam nuzul Quran, ha, malam Allah turunkan satu mukjizat yang besar. Antara malam mulia kata para ulama ialah malam Isra' wal Mi'raj. Kerana malam itu adalah suatu malam di mana Allah menguji iman. Maka bila Rasulullah bawa balik ibadat sembahyang, ada yang beriman, yakin dengan Rasul. Ada yang merasakan Rasulullah ni sudah gila. Ha, eh? Maka itulah dikatakan bulan Rejab, bulan malam Isra' Mi'raj, malam menguji iman manusia. Jadilah dia antara malam-malam mulia. Setengah ulama kata malam mulia malam Jumaat. Sebab apa malam Jumaat jadi malam mulia?
Sebab kata mereka, mulianya Jumaat berulang tiap-tiap minggu. Maka bila berulang tiap-tiap minggu, dia ada lebih daripada bulan-bulan lain lagi. Ha, setengahnya kata malam yang mulia malam Al-Qadar. Ha, baik, jadi nak sebut pada kita, jadilah tersenarailah bulan Rajab itu antara bulan-bulan mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa itulah yang boleh saya bincangkanlah untuk hari ini. Hadirin hadirat, para jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian, berhubung dengan kemuliaan Rajab, kemuliaan Syaban, ha, dan kemuliaan Ramadan itu tuan-tuan dah maklum dah, ha, dengan gandanya pahala, dengan gandanya amalan, ha, bulan turun Quran, bulan yang, ha, Allah ampunkan dan bagai-bagai. Jadi kesimpulannya, kita rebutlah bulan-bulan ini sebagai suatu, ha, peluang yang Allah beri pada kita. Tanda sayang Allah, ya. Ha, nampak itu sebagai tanda sayang Allah pada kita. Dia sebenarnya beginilah. Sebenarnya Allah Ta'ala nak letakkan kita dalam syurga. Sebab itu Rasulullah sebut, kita ni dah ada tempat duduk dalam syurga dah. Tetapi kita juga sudah disediakan tempat duduk dalam neraka. Ha, jadi pilihlah nak duduk mana. Ha, maka siapa-siapa yang dah disediakan tempat duduk dalam syurga, tetapi masih juga tak beramal, lalu dihumban dalam neraka, tempat duduk dia terbesok akan diwarisi oleh ahli syurga yang lain. Ha, nak tunjuk pada kita, Allah dah cadang dah tempat duduk kita dalam syurga. Tetapi ingat, siapakah yang nak menghumban kita dalam neraka? Iblis. Iblis nak menghirit kita sama-sama dia dalam neraka. Ha, maka Allah beri peluang-peluang ini untuk apa? Untuk kita ni membersihkan kesilapan kita, dosa kita. Inilah mulianya Islam berbanding dengan yang lain, ya tak? Ha, Islam ni ada satu cara yang agak mudah Allah bagi pada kita, ialah dengan kemuliaan-kemuliaan. Jadi kita ni disuruh beramal je. Ha, para jemaah yang rahmati Allah Ta'ala sekalian, moga-moga dapat kita beramal. Batu kita beramal ini kalau ditanya untuk apa? Rasulullah sebut begini, Nabi bersabda, tidak ada satu orang yang boleh masuk syurga dengan amalan. Dengan amal kita ni nak masuk syurga, tak boleh. Bila Rasulullah sebut begitu, sahabat terkejut. Sahabat tanya, wala anta, tuan pun tak boleh harap amalan tuan masuk syurga. Nabi kata, saya pun tak boleh. Kecuali kita beramal ni, sabda Nabi, kita mencari ampun Allah dan rahmat Allah. Karena itulah orang masuk syurga dengan rahmat, orang masuk syurga dengan sebab sudah bersih dosa. Ha, jadi itulah tujuan kita beramal. Ha, batu majlis ilmu dipanggil majlis ampun dosa. Ha, batu kita ni rebutlah, raihlah peluang Allah bagi banyak pada kita, ya. Ha, duduk ni, duduk majlis ilmu ni, malaikat berdoa minta Allah ampunkan dosa kita. Batu dalam majlis ilmu, jangan tidur, faham? Malaikat perhati je korang, tahu. Sekian dimaklumkan tu. Tapi tengok muka segar, alhamdulillah lah. Terailah tidur. Nak tunjuk pada kita, Allah ampunkan dosa kita. Macam tadi tu, tadi Jumaat pun kita pesan kat jemaah-jemaah, datanglah awal Jumaat. Orang datang awal Jumaat ni, Allah Ta'ala ampun dosa. Tapi kadang-kadang orang kita ni sombong, rasa macam tak berdosa, datang lewat je. Sambil dengan khutbah makan cendol lagi. Allah nak ampunkan dosa kita, punya sombonglah kita, makan cendol sambil dengan khutbah tu. Dalam makan cendol, semangat, takbir. Takbir pula tu. Allahu Akbar, biarlah kita ni beradab dengan Tuhan, ya. Ha, itu yang kita bimbang tu. Allah beri kita peluang banyak nak ampun dosa ni. Sampaikan kita jalan majlis ilmu pun, Nabi sebut apa? Kita berjalan nak belajar ilmu, Nabi sebut makhluk-makhluk di darat, makhluk-makhluk di air tengok kita nak kita ilmu. Mereka tolong doa, ya Allah ampunkanlah mereka, ya Allah rahmat mereka. Sebab tu Nabi sebut lagi dalam satu hadis, siapa-siapa mati dalam menuntut ilmu seperti pahala orang syahid pahala dia. Ha, jadi kita pun tuntutlah ilmu. Ha, nak moga-moga niat kita, takdir berlaku sesuatu, ha, nak tengah tidur ceramah mati contoh kan. Contohlah kak, ha, saya bukan apa, sebab ada orang yang memang mati waktu belajar. Saya ingat lagi almarhum tuan guru di Pasir Putih ni, tengah ceramah ni waktu maghrib dia kena heart attack.
Dia kata amo letih weh, amo letih. Dia pun bagi atas harta kursi ni, atas meja ni. Mati tu. Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi kita pun niat macam tu lah. Moga-moga Allah Ta'ala pilih kita dalam majlis-majlis ilmu itu. Mudah-mudahan yang kita nak cari, jadi kesimpulan dia beginilah. Kita beramal banyak-banyak hari ni, tujuan kita nak cari apa tadi? Ampun dan rahmat Allah. Itulah yang Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami dah buat zalim diri kami. Nabi Adam rasa dah buat jahat diri dia kerana dia makan buah larangan. Tok Hawa pun rasa dah buat zalim kerana makan benda yang Allah larang. Ya Allah, kalau engkau tak ampun, kalau engkau tidak rahmat, nescaya kami akan jadi orang rugi. Dua benda yang Nabi Adam sebut. Kalau engkau tak ampun, kalau engkau tidak rahmat. Disitulah menunjukkan kita ni beramal mencari apa tadi? Ampun dan rahmat. Maka carilah di bulan Rejab, bulan Syaban, bulan Ramadan tu. Wallah ta'ala alam. Saya rasa sekolah itu saja. Kalau ada soalan, kita persilakan. Ya, silakan. Ada dulu orang tua dulu puasa 3 bulan dulu. Ya. Syaban. Lepas tu macam mana yang hari tashrik dia terus sana? Hari tashrik. Ya, hari yang dilarang dia yang puasa. Baik. Hari Syak. Para jemaah yang dirahmati Allah taala sekalian. Hari Syak ini yang dikatakan hari Syak ialah hari apabila berlaku kecelaruan dalam melihat anak bulan. Maksud celaru ni, maksud saya adalah apabila dipanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sumu li ru'yatihi wa uftiru li ru'yatihi. Puasa-puasa ni pergi tengok anak bulan, nak raya pun nak buka pun tengok anak bulan. Di situlah dalil kita ambil, orang nak puasa kena tengok anak bulan. Tiba-tiba ada orang yang nampak anak bulan. Ada orang yang majlis agama sudah isytiharkan anak bulan tidak kelihatan. Lalu maknanya besok 30 Syakban. Tiba-tiba ada orang kata dia nampak. Dia nampak anak bulan. Ni namanya 30 Syakban tu dia panggil hari Syak. Hari Syak ni kalau ada dua pandangan. Kalau sepakat semua kata tak nampak, macam hari ni kita kan ada majlis kan, majlis agama, jadi majlis dipanggil penyimpan Mohon Besar Raja-Raja tu. Cerita penyimpan Mohon Besar Raja-Raja ni bukan bida'ah, tetapi sebenarnya sunnah Rasulullah. Sebab satu hari kata Abdullah bin Abbas, datang seorang badui Arab. Dia kata, ini ra'aitul hilal ya Rasulullah. Saya nampak, dia kata, saya nampak anak bulan Ramadan. Saya nampak anak bulan Ramadan. Nabi tanya dia, atashhadu an la ilaha illallah, atashhadu anna Muhammadar Rasulullah, adakah kamu sudah bersyahadah tiada Tuhan melainkan Allah, dan kamu bersyahadah Muhammad Rasulullah? Dia kata, naam, iya, dia bersyahadah. Di situ ulama letakkan dalil nas, orang nak tengok anak bulan ni syarat dia mesti Islam. Sebab Rasulullah tanya badui tu, kamu bersyahadah? Ya. Bila dia kata ya, Rasulullah terima pendapat badui ni tadi. Di situ ulama meletakkan syarat kedua, orang yang nak tengok anak bulan ni mesti orang yang ada kepakaran. Oleh kerana badui ni memang dimaklumi, orang badui ni memang pandai tengok anak bulan. Sebab tu Rasulullah nak ijrah, Nabi upah badui tunjuk jalan. Mereka ni memang ada kemahiran. Itu ada kepakaran. Syarat yang ketiga, apabila badui ni mengusulkan pada Nabi yang dia nampak anak bulan, di situ ulama-ulama ambil hukum, orang yang nampak anak bulan dia tidak boleh isytiharkan sendirian. Dia mesti rujuk kepada ketua agama. Oleh kerana ketua agama bagi negara Malaysia Yang di-Pertuan Agong, ketua agama bagi negeri Sultan. Sebab itu hari ni ada penyimpan besar Mohon Raja tu. Jadi orang tengok anak bulan ni beritahu Tuanku Agong, Yang di-Pertuan Agong. Baik, bila Rasulullah dapat tahu Nabi sudah terima pendapat badui tadi, Nabi sebut, wahai Bilal, azin finnas, wahai Bilal, kamu beritahu orang ramai besok puasa. Bilal buat pengisytiharan. Bilal itu adalah penyimpan Mohon Besar Raja-Raja. Faham? Macam ingat Bilal komankah?
Baik, di situ kita faham bahawa penyimpan muka besar raja-raja ni dia kena ijtihad. Baik. Jadi apa yang berlaku di Malaysia hari ini, negara kita, bila negeri-negeri sudah sepakat kata anak bulan tak kelihatan, penyimpan muka besar raja-raja buat pengisytiharan. Nah, itulah penyimpan muka besar raja yang 3 tahun sekali je masuk TV. 3 kali je masuk TV ya. Baik, 3 kali setahun ya. Bila dia buat pengisytiharan, maka itu bukan hari Syak. Itu tak dinamakan hari Syak. Itu hari yang sudah pasti 30 Syakban. Sebab dah ada isytiharkan anak bulan tak kelihatan. Yang dikatakan hari Syak ini, apabila sudah dibuat pengisytiharan, ada negeri lain. Macam dulu pernah berlaku. Ada negeri lain yang kata, eh, kami nampak. Dulu pernah berlaku. Dua negeri saya ingat. Negeri itu dirahsiakan. Sebab ini di bawah OSA. Nanti kena pota saja. Baik, eh? Jadi kalau begitu itu hari Syak. Maka puasa hari Syak ni khilaf ulama. Setengahnya kata haram, setengahnya kata makruh. Tetapi setengah kata boleh dengan syarat 3 tadi. Syarat pertama, dia memang sudah mula puasa 1 Syakban sampai 30 Syakban sebab nak sambung ke Ramadan. Tak apa. Syarat yang kedua, memang dah jadi rutin. Rutin dia puasa Senin, Khamis. Jatuh hari Syak tu hari dia puasa sunat. Tak apa. Yang ketiga, memang kebetulan dia tinggal kodok sehari lagi. Diisytiharkan hari Syak, ada tak? Sebab yang ni kata tidak, tak raya. Yang ni kata tak puasa. Orang ni kata puasa. Hari Syak. Oleh kerana sehari lagi Ramadan dia tak habis kodok, tak apa dia kodok. Itu dimaafkan. Berdalilkan hadis Nabi SAW. Jadi kesimpulannya kak ya. Kesimpulannya, hari Syak itu kita kena faham. Bukan 30 Syakban mesti hari Syak. Tak. Hari Syak hanya apabila ada dua pendapat. Dan kalau dua pendapat ni, kita kena ingat, ya tak? Kita mesti mengikut pendapat yang dikemukakan oleh ketua agama lah. Ketua bagi yang menjaga agama ni. Maksud saya, kita duduk bawah Yang Pertuan Agong, ikut pengisytiharan Sultan, Tuanku Sultan. Wallah ta'ala alam. Soalan lain silakan. Tak ada, alhamdulillah. Ada lagi? Tak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga kita bertemu kembali pada masa akan datang. Salam hormat dari saya. InsyaAllah nanti kita salam hormat dari saya. Saya kenalkan diri saya. Nama saya Rehan bin Abdul Aziz. Saya tidak ada kena-mengena dengan kumpulan Rehan tu je. Dan saya berasal daripada selatan. Saya orang Muar Johor. Orang Muar. Tapi kasar sebab saya sekolah Melaka. Kemudian saya ke Kelantan lah. Kemudian saya sambung pelajaran saya ke Damsyik di Syria. Kemudian ke Sana'a di Yemen. Kemudian balik bekerja lah, kahwin dengan orang KL lah, KL. Tapi bapak mentua saya, pak mentua saya orang Paris. Ate, orang Perak yuk. Paris, Perak, Parit rupanya. Orang Parit, pak mentua teman. Dan kemudian saya bertugaslah banyak tempat, antaranya di Bank Islam dan sekarang ni freelancer lah. Sekali-sekala terlibat dengan program Tanyalah Ustaz di TV9. Tapi memang tuan-tuan kadang tak kenal sangat sebab kami siaran 7 pagi sampai 8 waktu hari kerja. Sebab tu peminat saya banyak ibu-ibu sajalah. Warga emas, apa boleh buat, itulah ranking aku. Itu rahsia, tak boleh diberitahu. Kita kena hadir. Siri boleh buat permohonan untuk hadir. Nanti insyaAllah kita boleh panjangkan kepada penerbit ya. Tak ada masalah ya. Dia bukan kita tak boleh bagi terbuka. Nanti ada yang tanya, Ustaz, apa hukum GST? Nak maut kita jawab kan? Nah, jadi kalau begitu saya rasa tersalah hormat. Semoga bertemu kembali pada masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi
wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a ya arhamar rahimin. Allah maftah 'alaina hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Fataqabbalallahu minna wa minkum. Subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.